Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Fun Game Boot. Hari ini saya akan melanjutkan game Subnautica, teman-teman. Ini nggak tamat-tamat ya gamenya ya. Nggak tahu ini chapter terakhirnya kapan ini. Oke, langsung saja kita mulai gamenya, teman-teman. Kita play. Oke, jadi kemarin teman-teman front switch saya hancur waktu di larva-larva itu, teman. Ini dia, kita butuh pastel ingot. Oke, ada sih bahannya. Kalau nggak ada, jadi kita harus bikin. Ini, oh ya, kita bikin itu dulu, teman-teman. Yang ada itu. Kita bikin ini dulu, Neptune full reserve. Mana ini, pakai ini aja deh. Terus nanti baru kita bikin front switch dan apa namanya, upgrade front switch-nya. Dan untuk pembuatan front switch, oh iya, radiasi di sini lupa kan. Nah ini dia, jadi kita pakai ini dulu. Nah sudah, langsung menuju ke Neptune. Oke, connect. Besar banget. Ini bagian kedua ya? Ada berapa bagiannya ini ya? Udahkah? Oke, udah. Ini kita butuh Cyclops Seal plus Delingot. Oke, mudah sih. Kita bisa bikin. Mana ya? Ini. Oh, ini part terakhir kayaknya. Cockpitnya. Kita coba aja ya. Siapa tahu selesai hari ini. Terus, setelah menyelesaikan Neptune kita, teman-teman, kita harus ngilangin virus yang ada di tubuh kita. Kan tubuh kita ada virusnya tuh. Tuh. Kita keinfeksi virus, teman-teman. Tuh, kita keinfeksi, teman-teman. Wow. 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 What? Wih, jadi zombie kita. Kita jadi zombie. Ini alien egg. Oke, sekarang kita coba bikin defender. Butuh advanced wiring. Oke. Berarti mana ini ya? Wiring kit, kita butuh silver ore. Dua, oh, tinggal ini aja. Oke. Terus apa lagi?
komputer chip itu copper ore ya. Ini ada, ini goldnya ini. Ada lagi nggak? Pasan banyak deh. Oh, ini goldnya sama ini. Oke. Nah, goldnya kurang. Ini. Oke. Nah, bisa bikin. Terus apa lagi tadi? Apa aja? Oh, power cell. Terus buat bikin cell deposit satu ya. Cellnya untung cuma satu ya. Gold, kita butuh banget ini gold ini beneran. Lah, kok masih belum? Oh, deep mushroomnya 3. Sorry. Ini kan. Terus ini. Oke. Okay. Sama apa lagi ya? Sama apa lagi tadi? Satunya. Oh, power cell. Ini power cell ada di sini. Oke, satu. Nah. Nice. Oh ya, kita cek ini. Oh, ini kosong. Kosong, ini juga kok. Wih, kosong semua tiga-tiganya. Ini kita ambil aja ya. Ini juga. Terus ini 100, oh ini 0. Oke. Sekarang diisi. Oke, nice. Terus butuh, wah, titaniumnya ini yang kurang ini. Ini ada satu. Nah, terus glass ya, ini ada satu. Tuh, titaniumnya yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang titaniumnya. Kita cari titanium ya. All system online. Oke. Okay. Terus litium. Litiumnya di mana ya? Oh, ini banyak. Nah. Kita butuh 2 litium ya buat bikin pond suit ya. Oke. Okay. Ini kita selesaikan. Eh, salah. Bukan di sini. Maaf. Jadi kita turun. Mana ya? Oh, ini. Oke, kita menuju ke Neptune. Thank you.
kita bisa bikin udah malam. Mana ya, ini udah, ini jangan dulu, ini pawn suit ya. Neptune 1 rocket online. Wow, selesai. Neptunnya kita biasa, kita kasih warna merah. Terus trip pink sama apa ya, kuning. Aha, kuning, kuning, kuning. Oke, done. Sip. Nice, bagus banget. Kita save dulu. Terus sekarang kita bikin shamot kita, pawn suit kita, teman-teman. Nah, ini dia pawn suit kita hancur. Sedih. Ini aja deh dua. Terus pawn suit ini sama apa lagi ya? Udahkah pawn suitnya? Oh, ini. Pawn suitnya udahkah? Oh, ini sama pawn suit. Oh, nggak bisa, terlalu banyak. Ini aja deh. Pawn suit yang Deep MK3 belum ada ya? Oke, jadi sekarang kita akan bikin pawn suit kita, teman-teman. Kita ambil barang-barangnya dulu. Jadi ini saya skip ya, teman-teman, sampai bisa nggak ya bikin semuanya. Oke, kita lihat aja nanti, teman-teman, bisa apa nggak. Akhirnya, oke, teman-teman, akhirnya pawn suit kedua kita sudah selesai di upgrade juga. Jadi upgrade-nya itu cuma ini sih, lupa ini apa ya dulu ya. Kalau tangan lengannya ini mau saya pakai yang drill semua biar lebih cepat buat mecahin batunya. Sekarang kita taruh di sini. Oke, kita cek. Kayaknya udah habis semua ini. Tuh, udah habis semua ini. Astaga. Oke, nickel ore-nya tinggal satu. Kita taruh sini aja nickel ore-nya. Sip. Oke, teman-teman, jadi sekarang rencana saya yaitu mencari tempat alien, teman-teman. Tempatnya itu dekat mana sih? Ini Giant Cove 3, teman-teman. Dan kalau di tempat alien pasti kita butuh yang namanya mana ya, ini purple tablet. Ini ada blue, ini ada orange, ini yang warna ungu ya. Butuh iron cube sama diamond 2. Jadi kita langsung bikin 2 aja buat jaga-jaga. Berarti ini 4. Terus iron cube nya Iron cube nya ini 2. Oke, nah, udah. Oke, udah. Ini kita minum. Oke, jadi
Bentar, bentar, bentar. Oke. Udah. Kita pakai semut aja ya, teman-teman. Dan kita menuju itu. Korpus degasi habitat yang 500 meter kedalamannya. Nah, ini dia pintu masuknya. Ketemu. Nah, ini dia tempat alien. Sekarang kita cari pintu masuknya. Ya, kita cari pintu masuknya. Mana ya? Oh, ini. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis. Kita taruh sini aja ya. Caution. Hazardous materials and landforms contained within. Maaf. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Kita ambil. 100 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Nah kan, untung bahwa pasti butuh lah kalau ke tempat alien itu. Misalnya, nggak bisa di scan. Dapat PDA data banyak banget. Oke, terus ke mana? Sini kah? Wah, apa ini, telur? Bisa scan. Apa ini? Saya Dragon X. Wah. Ini bisa diaduk juga, di scan. Saya Dragon X. Jadi telurnya gini ya. Ini rai specimen. Widih, bentar. Oksigen. Ah, ini bisa diambil juga. Iron cube. Welcome aboard, Captain. Tinggal 79 dong. Kita berhentiin dulu deh. Oke. Ini udah aku scan kan ya? Ini eksperimen alien kah? Jadi mereka yang buat apa namanya monster-monster laut ini. Ini bisa diambil juga. Wah. Integrating new PDA data. Yo. Bisa di scan nggak ya? Wih, besar banget. Apa ini? Besar banget loh. Apa ya? Widih. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting Warper atypical part. Fluctuations in Widih. Blood plasma proteins. Wih, a self-scan is strongly advised. Apa ini? Widih. Tuh. Apaan? Ini bisa nggak? Nggak bisa ya? Udah, oksigennya. Oksigen. Iya. Nah. Kita cek sekali lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan ya.
Ehe, nyangkut. Gak bisa. Ini bisa di-scan gak sih? Loh? Loh? Tembus dong. Skeletal remains. Wah, wih, kita bisa masuk dong. Wah, si aliennya ini dia eksperimen apa aja ini? Tuh, banyak banget tulangnya. Oh, nggak bisa ini. Nggak ada apa-apa kah? Oke. Oke. Oksigen. Oke, sudah. Berarti kita sekarang kembali ke base kita aja ya. Sebenarnya kita bisa bikin base loh. Bikin base di situ. Di Gen Covid 3 itu. Tapi kita tidak punya bahan-bahannya. Jadi ya kita kembali aja deh. Lah, kepencet. Oke. Welcome aboard, Captain. All systems online. Baiklah teman-teman, jadi videonya saya skip sampai menuju di tempat lava teman-teman. Dan di sana saya akan mencari tempat aliennya teman-teman. Oke, enjoy the game. Kita pelan-pelan. Engine powering up. Jadi kita pelan-pelan. Bawah. Levinya the head standard rig for silent running. Ini kenapa bunyi gini ya? Nah, ini dia. Di depan ini tempatnya. Oke. Okay. Nah, ini kita turun. Thank you.
Ini ada si Levi juga ini. Tuh si Levi-nya tuh. Kalau pakai ini bisa lebih nggak gampang kadaluarsa tuh. Levelnya nggak kesini kan? Terus airnya kita bawa lagi deh. Mana ya? Oh ini. Oke, langsung dari tempat aliennya. Si Levi-nya langsung itu tempat aliennya. Panas banget pasti di sini. Bisa. Wih. Wah. Kayak naik di atas panggung ya. Keren. Ini apa? Ini bisa kita ambil kan? Nice. Okay. Wih, banyak banget ini, kita bisa scan-scan kan. Wih, dia ngisi lagi dong. Oke. Ini dulu. Alien teknologi. Oh, ini empty case. Terus ini unusual box. Apaan? Ini kita bisa bikin gak ya? Ini alien object. Wih, banyak banget. Oke. Di sini ada 3 pintu, jadi saya coba yang paling pojok sini dulu aja. Ini apa? Oh, portal teman-teman. Wih, dia duduk dong. Ya, cube-nya nggak ada. Cube-nya ada di sini. Wait. Kita kemana? Wih,
Ini di mana? Wih, masih 600 meter loh kedalamannya. Di mana ya ini? Au. Kok kayak yang di tempat mengerikan itu ya? Yang banyak tengkorak leviathannya itu. Ini di mana sih? Tuh kan, bener kan? Wah, nggak tahu kalau ada tempat kayak gini. Ada tempat buat portal. Oke, masuk lagi. Ya, ya udah gak duduk lagi dong. Yuk. Sekarang pintu yang kedua. Kita lihat. Ada apa di sini? Wih, apa ini? This room appears to be a biological archive storing more than 40 telur. Wih, 40 telur spesies dong di sini. Ini kita bisa ambil. Saya Emperor Leviathan. Ini nggak ada yang bisa di scan ya? Tuh nggak ada. Gak ada yang bisa di-scan di sini. Oke deh. Lanjut ke ruangan berikutnya. Oh, portal lagi. Banyak banget ya portalnya ya. Ini kemana? Ah. Widih, di mana ini? Wah, ada laba-laba itu. Ada laba-laba yang robot juga. Ini di mana ya? Salah jalan. Tapi cuma 200 meter loh ini. Di mana ya ini ya? Di oh, kayaknya tahu dari mana. Mungkin ya. Ada map gak? Sayang banget ya gak ada map ya. Kalau ada map kan enak, kita bisa cek kita ada di mana, di mana. Agak pusing ya liatnya ya. Hah? Eh kiamat tuh kependem dong tuh. Siamatnya kependem. Wow. Kenapa ini ya kependem, dia nggak bisa gerak dong. Bambang, kenapa ini? Dia kenapa? Nggak bisa. Oke, jadi aku load aja deh. Oke, oh. Ternyata di sana ada juga loh. Itu nanti kita ke situ.
Tapi kita ke sini dulu. Ada banyak yang bisa di-scan. Rudimentary tablet. Terus ini, wih, ini pedang dong, Ancient Blade. Gila. Ini kayak yang di Cina-Cina itu ya, yang lambang Yin dan Yang ya. Ini apa? Oh, alien statue. Oke, udah semua kah? Kita masuk ke yang sebelah sini dulu aja. Kok nggak bisa ya? Tuh, kalau di sini kita nggak bisa terbang. Oh, portal lagi, banyak banget portalnya. Tapi ini Aeon Cube yang terakhir loh. Oke, kita lihat kita menuju kemana. Oh, masih di kedalaman 240. Berarti tadi yang paling dalam 600 ya. Ini di mana? Di mana ini? Entahlah. Kita kembali. Hah? Nah, sekarang pintu yang kedua. Apakah portal lagi? Oh, bukan. Apa ini? Bisa kita scan nggak? Wih. Apa ini? Wow, inflow pipe. Pipa apa ya itu ya? Ini bisa ke sini nggak? Bisa. Oke, ini kita bisa ambil. Oh, ini outflow. Oke. Kayaknya udah semua deh. Sekarang menuju ke ruangan terakhir. Oke, jadi video kali ini mungkin akan sangat lama, teman-teman. Oh iya, Aeon Cube-nya habis dong. Ini portal. Jadi kita harus menambang di sana lagi. Karena ini saya usahakan mungkin bisa tamat ya di episode kali ini. Kalau nggak bisa ya kita di episode selanjutnya aja. Oke, dapat. Hey. Belum dong. Ini belum kah? Oh, belum. Keren udah tadi. Nice. Oke, pintu yang mana ya tadi ya? Yang ini kah? Oh, di sini ada sesuatu juga. Tapi bentar. Kita coba yang di sini dulu. Nah, ini belum. Oke, di manakah ini?
Oh, ini 300 meter. Oh, kayak kenal ya tempatnya. Di mana ya? Kayak di tempat alien deh. Yang kita kasih beacon maksudnya. Bukan kawat, belum udah disambut sama dia. Tuh. Hey, kamu kesasar. Hey. Di situ gak ada air. Ini di mana ini? Dia kok di sini? Hey, kamu kok aneh? Di sini tidak ada air. Oke, kita kembali. Sebelum pawn suit kita terpendam kayak tadi ya. Kocak banget. Oke. Nah, aman. Kita ke atas dulu kali ya. Ini bisa diambil. Integrating new PDA data. Ini. Wah, apa itu? Wah, apa ini? Kita scan. Saya yakin bisa di-scan, tuh kan bisa. Apa ini? Alien. Ini nggak bisa di-scan. Ada lagi nggak? Kosong. Oke, berarti itu yang di sana. Ini bisa nggak? Bisa. Oh. Ini nggak bisa. Udah. Aboard, Captain. Kosong semua. Berarti kita ke sana terakhir. Ini butuh apa? Oke, warna biru. Oke. Ini kemana? Lurus saja kah? Oh, wadah air. Kita disuruh ke situ. Bentar deh. Kok suaranya mirip kayak keluar dari air ya? Padahal kita nggak keluar dari air loh. Berarti kita disuruh nyelam ini. Oke. Wow. Apa ini? Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Wow. Wih, kaget. Beneran. Others came here once. They built these walls. They played. Tiba-tiba di belakang Bambahang ngagetin aja. Now they're gone. And instead, we have you. Oh. We are curious whether you swim with the current or fight against it. Wih, dia besar banget. Ini kita kemana? Kita disuruh ngikutin dia kah? Bentar, kita save dulu aja deh. Kita disuruh ngikutin dia kah? Oh. Hey, saya harus ngapain ini? Oh, ini kah?
Oh, ini telur ya. Bentar, 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 bentar. Ini ada sesuatu. Ya, tapi udah terpendam. Oke, ini butuh warna apa? Oh, ini iron cube. Wow. Ini incubator. To hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Besar banget. Besarnya seitu loh, apa namanya? Ya, Dragon Leviathan itu loh, besarnya. Besar banget dia. Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Oh, berarti masih belum bisa ya? Oke, wih, besar banget beneran. Oke. Sepertinya videonya sudah terlalu panjang, teman-teman. Jadi, saya tidak bisa menamatkan game ini di episode ini. Jadi, saya akan tamatkan di episode berikutnya, teman-teman. Dan di episode berikutnya akan menjadi part terakhir dari video ini ya. Udah lebih dari 10 part juga ini. Wah. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.